Hai, what's up? What's up? English, yes? Lagi TikTok-an ya? Enggak, jir. Terus lagi ngapain? Itu dong, lihat di YouTube. Oh, lihat di YouTube. Jadi dimatiin deh, ah, takutnya apa? Ya udah matiin aja. Ganti. I like your glasses. Lagi live. What? Lo lagi live apa gimana? Enggak. Kenapa gitu? Enggak apa-apa. Jadi lu jadi lu main Omen TV emang harus pakai kacamata hitam lo di atas. Enggak, ini baru. Baru gua pakai. Tujuan lu main Omen TV apa? Iseng aja. Oh, iseng aja. Terus menemukan keseruan enggak? Kadang ada orang yang jarang ada orang yang buat diajak ngobrol gitu. Lu anak Jakarta ya? Iya, Jakarta. Asli Jakarta, tapi sekarang tinggal di Depok. Oh, I see. Itu adik-adik lu semua? Kenapa? Adik-adik lu semua? Campur. Adik gue sama ponakan gue. Oh. Enggak, gue dari tadi juga main. Gue baru nemu cewek normal kayak lu. Tapi tadi gini-gini gak normal kan? Ya itu gak normal. Ya berarti lo gak normal juga. Lo anak UI ya? Gue masih sekolah. Masih sekolah? What the f... Oke, okay, SMA. SMA. Iya, kelas 3. Kelas 3. Oh, I see. Ya Allah, Tuhan. Mau kuliah di mana? Mau di UP. UP itu Universitas Pancasila. Pancasila. Jurusan apa? Komunikasi kalau enggak psikolog kok. Komunikasi kalau enggak psikolog. Kenapa lu lebih milih komunikasi? Karena gua suka public speaking, gua suka ngomong. Oke. Okay. Lu anak radio bukan? Bukan. Kenapa lu tertarik sama dunia public speaking? Karena gue suka ngomong. Oke, okay, apa aja yang... Oke, okay, lo tunjukkan ke gue skill ngomong lo. Anggaplah... Enggak gini, lo pernah jadi MC atau host acara gak? Gak pernah. Gak pernah? Oh. Lo ya? Lo anak radio? Gue dulu anak radio. Dan gue juga suka public speaking. Gue ajarin. Oke, okay, gue ajarin sedikit ilmu buat lo. Yeah. Yang basic siaran gue waktu zaman gue di radio itu... ada yang namanya siap. Lo harus bisa ngatur S-nya itu speed, I-nya intonasi, A-nya artikulasi, dan P-nya itu power. Terus? Jadi gimana caranya lo bisa mengatur kecepatan ngomong lo? Kalau misalkan di radio itu biasanya ngomong tuh di angka 1 menit sampai 1 menit 30. Jadi gimana caranya lo ngomong banyak, berapa ratus kata dalam 1 menit doang? Dan lo gimana caranya untuk memperjelas kata-kata lo dengan artikulasi lo dan intonasi lo biar orang tuh nggak dengarnya tuh nggak bosen dan pakai power. Power itu ya biar orang bisa ngedengar suara lo. Semangat. Power semangat. Power, okay. Power dan teriak tuh beda ya. Iya tahu. Ya udah santai dong. Adanya bikin orang semangat gitu kan? Ya nggak selalu bikin semangat juga sebenarnya. Ya tergantung power lo pakai buat apa. Penegasan ya. Kata juga kan bisa aja pakai power dan itu nggak harus bikin orang semangat. Iya. Iya sopan power. Lo dari mana? Gue di Jakarta tapi gue dari Cilegon. Dari mana? Cilegon, lo tau Cilegon nggak? Cilegon. Tahu. Kayak pernah dengar di mana ya Cilegon? Ya nggak apa-apa, emang banyak banget orang nggak tahu Cilegon di mana dan lo bukan orang pertama yang nggak tahu Cilegon, jadi it's okay. Okay. Lo gak mau nanya-nanya lagi tentang gue? Lo kuliah? Gue kerja. Kerja di mana? Gue kerja di Revival TV. Di mana? Revival TV. Di mana tuh?
Kok gue baru denger sih? Kalau lo main game mungkin lo akan tahu. Tapi kayaknya lo enggak main game. Enggak, gue enggak main game. Lo tahu e-sports enggak? Tahu aja. Kakak gue tahu. Oh iya. Kakak lo cowok pasti? Cowok. Ada di sebelah lo enggak? Ya udah masuk lagi ke kamarnya. Lo tahu Just No Limit enggak? Tahu. Lo tahu Just No Limit tapi lo enggak tahu e-sports. Enggak pernah nonton Just No Limit ya, tahu aja. Oh, sekedar tahu doang. Yang buat kan. Gue punya teman di sekolah gue dulu. Sekolahan. Waktu gue zaman kuliah, gue punya teman namanya Jilong. Panggilan. Jilong. Nama panggilan. Panggilan tongkrongan. Nah, dia tuh punya pacar namanya Elis. Terus menurut lo sebagai cewek gitu, si Jilong ini tuh diputusin gara-gara si Elis itu tahu kalau si Jilong itu ternyata gak punya duit. Jadi dia tuh selama ini, si Zulang ini selama ini minjem duitnya tuh ke teman gue si Balmon. Jadi Balmon ini orang kaya. Dan kayak tiap jalan, tiap makan, itu si Balmon tuh ngasihnya tuh duitnya tuh ke si Jilong. Jadi kayak minjem duit dulu, jadi makan di makanan yang mewah, yang bukan pinggir jalan. Sampai akhirnya pacaran 3 bulan, ceweknya tahu tuh, si Alice tahu kalau si Jilong tuh ternyata gak punya duit. Terus diputusin. Emang semua cewek tuh kayak gitu ya? Gue enggak. Maksudnya si cewek ini mungkin terbiasa hidup mewah, gak tahu. Emang si Alice ini emang anak yang ini banget sih. Emang anak yang high class banget. Dia udah tahu ceweknya high class, dianya lagi gak ada uang, juga ngapain dia deketin. Ya gimana, soalnya cantik soalnya. Tapi kan jadi kasihan dianya ngadepin cewek kayak gitu. Oh iya, jadi sebenarnya dicepuin sih. Awalnya si ceweknya nggak tahu, si Alice-nya nggak tahu. Yang cepuin tuh namanya si Vexana. Ada teman gue. Tapi gue juga cowoknya kan kayak butuh ini banget, effort banget buat kayak ngedeketin dia. Berusaha punya uang ya. Lo kalau mau next aja nggak apa-apa. Nggak, gue tungguin. Gue masih mau cerita lagi, ada cerita banyak soalnya. Sorry, habis pipis. Nih, okay, menurut lo kan harus cowok yang bertanggung jawab ya. Nah, gue ada cerita lagi. Gue ada cerita menarik juga sih, si teman gue yang satu lagi, yang lo bilang bertanggung jawab. Tapi masalahnya hubungan dia LDR. Lo percaya LDR nggak? Percaya aja. Jadi nama teman gue si Celot. Panggilannya Celot. Halo? Okay. Terus? Nama ceweknya Odet. Jadi si Celot ini dia Jakarta, si Odet tuh orang Padang. Padahal si dia nama panjangnya Lancelot, cuma dipanggilnya Celot. Terus si Celot ini padahal ya, dia udah setiap bulan nyamperin ke Padang untuk pacaran. Si Odetnya masih SMA. Si Celotnya udah kerja. Ini ponakan lo dengerin gue, nanti dia ini gak? menurut tuh cowok ya, udah berjuang nih tiap bulan. Si Celo tuh tiap bulan loh, dia nyisin gajinya buat nyamperin si Odet yang masih sekolah buat ketemu. LDR tapi, emang kasian banget si Celo soalnya. Jadi kayak kalau tiap bulan dia tuh suka kayak galau gitu, kayak mikirin si Odet kan. Odetnya kadang nggak pernah nelfon karena sibuk ini kan, sibuk belajar. Sama si Celot nih suka begadang, sedangkan si Odetnya tuh nggak bisa, jam 10 tuh udah pasti udah tidur. Cewek tuh kayak cepet banget tidurnya. Kenapa sih lu? Gak tahu urusan dia deh. Nah kan gue nanya pendapat lu sebagai cewek. Pendapat apa, tentang apa? Tentang iya, tentang effort cowok sebesar itu. Kenapa cewek tuh gak pernah menghargai? Ya harusnya gantian lah, ceweknya juga nyamperin. Kan masih sekolah si Odetnya. Terus? Masih sekolah si ceweknya? Hayu lu. Ya
Aku nggak tahu. Tapi kamu kalau disamperin cowok kayak gitu dari jauh gitu, misalkan orang Padang, Palembang gitu nyamperin kamu demi cinta, kamu seneng nggak? Seneng banget. Tapi maksudnya nggak harus dia terus-terusan anjir, kasihan juga. Ya gimana tuh, si Odetnya masih sekolah. Emang anak sekolah boleh pergi keluar pulau gitu? Gak tau, gue sih gak boleh. Apalagi bapaknya ini banget. Dari militer bapaknya si Odet. Dipanggilnya tuh Bang John. Terus kenapa kok dari militer? Ya, lu tau gak sih kalau orang militer tuh keras banget. Si Bang John nih, Bapak John nih, keras banget. Jadi kayak sebenarnya gak boleh pacaran si Odetnya. Tapi ya awalnya diem-diem gitu. Awalnya gara-gara main game mereka kenal. Terus akhirnya ketemu, disamperin lah sama si Celot ini. Tahu gue gak pernah LDR. Ya udah deh. Ya gue pikir lo bisa ngasih saran yang ini. Enggak, gak bisa. Ah, gimana sih percintaan lo, masa gak seru banget? Mantan lo berapa? Dikit. Ponakan lu pengen diajak main sama lu kayaknya. Mau, makanya repot. Repot. Gua gak kuat anjing. Hah. Celot. Gue gak kuat. Kok gue gak kenal? Gue gak kuat. Tenyindan kita ada kabel. Gue dari tadi. Gue dari tadi dan ketawa aja, susah banget. Next ya. Takut gue anjing. Asli. Gue tadi nunduk kayak nahan tawa banget. Aduh anjing. Yo, what's up? Hi. Hi. Oh, hi. Hi. Where are you from? Poland. Poland. Yeah, your voice is internet. Oh, what? Yeah, what? Pardon me. You say what? Indonesia? Yes. How did you know? To YouTube. YouTube. What? Check it. What are you doing now? Cool, that's all, man. What? Are you searching for me? Nope. Yes. Yes, what? Explain it. YouTuber. No, I'm not a YouTuber. Yes. No. Yes. Bruh. Di skip dong gue. Gimana cara pakai VPN? Nanti rusak nggak? Takut gue. YouTuber ya? Tuh, ketemu YouTuber itu sampai ini loh, sampai bosan gue. Halo bang. Serem banget. Gelap-gelap gitu. Cucok.
jadi penyisir aku. Bang, masuk konten bang. Masuk konten bang. Eh jancu. Bang bang. YouTuber bang. Kenapa lampu lo kelap-kelip gitu? Eh, YouTuber bang, YouTuber bang. Ya sama YouTuber. Ini bang, ini ada lampunya bang, ini remote-nya bang. Ah udah gak jelas walai. Udahan kali ya. Dah udahan dulu dah. Besok kita lanjut lagi dah kalau iseng. Gak tau gue lagi iseng aja sebenarnya ternyata kocak-kocak ya. Terima kasih sudah menemani Nimo TV ku yang... Nimo TV! Omi TV yang tidak jelas ini.